bid'ah wal-ahwah, ahlul bid'ah al-aqaidiyah, wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجلاء بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, nabiyullah wa khaliluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah, sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al-arba'in an-nawawiyyah, sebelum kita masuki pembahasan hadis yang baru, hadis yang kemarin sudah kita selesaikan, setorkan terlebih dahulu barakallahu fikum sesuai dengan kesepakatan yang sudah kami sebutkan tadi. Yang pertama tadi siapa tadi pertama? Antum kan? Pertama tadi siapa? Antum. Ewa. Na'am barakallahu fikum. Yang kedua, apa? Nعم تفضل. فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى. Kataba apa? Faman hamma bihasanatin belum besok ya. Ayo, bismillah. Antum. Bapak. Katabahu Allahu lahu. Ayo, silakan. Thank you.
Fahu. Apa? Tafadhal. Allahu lahu. Katabahu Allahu lahu. Awa. Fadal. Fadal, Abdurrahman. Ayo, تفضل. ثم بين ذلك إلى 700 ضعف siap fadal antum belum Bukhari Muslim apa? Bukhari Bukhari Muslim entah kaya. Apa? Antum? Sebelah? Awa, paman hamna, bihasanatin, insyaAllah besok ya, ya, ayo besok siapkan Iqbal sama Ah Yusuf, insyaAllah. Nah, kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi siapa namanya? Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi siapa namanya? Siapa namanya? Ewa, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi
rahimahullah. Al-hadithu samin wa salatun, hadith yang ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, Abu Hurairah siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Darusi Ad-Dausi. Nah, barakallahu fikum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Inna Allah Ta'ala qal, ini hadis qudsi juga. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, "Man 'adani waliyan faqad adantuhu bil harb, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih." وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. Hadith yang akan kita baca ini adalah hadith qudsi juga, yaitu hadith mengenai apa, larangan kita mencaci maki, menghina wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui, wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dengan bilangan 9 atau 10. Oleh karena itu keliru yang membatasi wali itu hanya songo, hanya 9, wali songo atau wali 10, enggak ada. Wali Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat banyak sekali. Intinya, manakala seorang hamba terpenuhi padanya dua kriteria, dua sifat yang inti yang ada pada sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikatakan wali. Apa sifat yang inti? Al-iman wa taqwa. Ya, jadi dua sifat ini ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Iman wa taqwa. Nanti akan kita lewati. Kita lihat hadisnya dulu. Allah taala berkata, "Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harbi, sungguh aku telah mengumandangkan peperangan kepada orang tersebut." Naam, jadi Allah Subhanahu wa taala mengumandangkan peperangan bagi orang yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan tidaklah seorang hamba atau tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu amalan ahabba ilayya. Amalan yang apa? Yang nam paling aku cintai atau yang aku cintai, mimma faratu alaihi, ya, dari amalan-amalan yang aku wajibkan atasnya. Wa may yazalu 'abdi taqarrabu ilayya bin nawafil, dan masih senantiasa terus-menerus hambaku mendekatan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbah, hingga aku mencintainya. Bayangkan, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintainya, apa yang terjadi? Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku sudah mencintai orang tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku adalah apa? Pendengarannya yang dia pakai untuk mendengar. Maksudnya nanti dijelaskan dalam syarah itu maksudnya apa? Maksudnya orang tersebut diberikan taufik, yaitu tidak mendengar kecuali apa? Ucapan-ucapan yang baik, itu maksudnya. Bukan Allah telah nempel, bukan. Nah, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku adalah pandangannya yang dia melihat dengannya. Maksudnya bagaimana? Orang tersebut diberikan taufik sehingga melihat sesuatu yang baik, seperti itu. Wa yadahu allati yabtashu biha, dan aku ada tangannya yang dipakai untuk apa? Yang dia membentangkan dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku adalah kakinya yang dia berjalan dengannya. Maksudnya nanti akan kita lewati. Intinya maksudnya semua itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mendengar ucapan-ucapan yang baik, melihat perkara-perkara yang baik, memegang sesuatu yang baik, berjalan menuju kepada perkara yang baik. Wala in sa'alani la'utiyanna, dan sungguh kalau seandainya dia meminta kepadaku, aku beri. Bayangkan, karena Allah taala sudah cinta, Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada hamba tersebut, sehingga semua yang diminta Allah Ta'ala berikan kepadanya. Allah Ta'ala memberikan
kepada hamba tersebut. Naam. Wala in ista'adzani la'idanna, dan sungguh jika dia minta perlindungan kepadaku, aku akan melindunginya. Karena apa? Kecintaan Allah Subhanahu wa taala sudah melekat, paham ya? Sudah ada pada orang tersebut. Allah taala mencintai orang tersebut. Naam. Karena orang tersebut apa tadi? Mendekatan dirinya kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah hingga Allah taala mencintainya. Ikhwan fi din azdani wa taqumullah, kita lihat syarahnya. Qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala, waliullahi huwal mu'min at-taqi. Ini. Jadi wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman dan bertakwa. Dua kunci ini, beriman dan bertakwa. Jadi jangan dibatasi sama 9. Dan kalau antum perhatikan pernah baca sejarah atau kisah Wali Songo, satu contoh saja yang sering mereka sebut-sebut, Sunan apa? Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga kata mereka termasuk Wali Songo, wali yang 9 jumlahnya kata mereka. Coba bagaimana ritual kehidupan sehari-hari? Bertapa di pinggir sungai katanya. Hingga apa? Dilumutin. Coba bayangkan, kalau bertapa di pinggir sungai hingga dilumutin itu kira-kira sholat enggak kira-kira? Kalau sholat untuk tiap harinya gak mungkin kan dilumutin. Berarti malah gak sholat. Ini bukan wali Allah SWT. Nanti disebutkan ini penyebutannya wali setan namanya. Paham ya? Karena wali ada dua. Wali Allah SWT dan wali setan. Para penolong, para pejuang, para penerus, para pengikut setan. Allahumma musta'an. Hati-hati. Jadi jangan sampai antum tertipu dengan orang-orang yang bergaya sok berdalilkan. Bertapa itu ada dalilnya katanya. Apa dalilnya? Dalilnya buktinya Rasulullah. Awal-awal ketika menerima wahyu, sebelum mendapat wahyu, Rasulullah bertapa di Gua Hira katanya. Allahu musta'an. Jadi kata mereka Rasulullah di Gua Hira itu bertapa. Padahal benar atau tidak ini? Enggak benar. Rasulullah di Gua Hira ngapain? Yatahannas, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bertapa. Allahu musta'an. Na'am barakallahu fikum. Jadi terkadang mereka menggunakan kalimat yang benar, tapi yang diinginkan apa? Kebatilan. Dikenal dengan kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang benar tapi yang diinginkan dengan kalimat tersebut adalah kebatilan. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau kama qala ta'ala, ini ciri-ciri menjadi wali. Wali Allah al-mu'min at-taqi, orang yang beriman dan bertakwa. Coba siapa yang tidak pengen jadi wali? Kita lihat. Karena qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah mereka itu adalah orang-orang yang tidak punya rasa takut, enggak cemas, enggak khawatir terhadap hari akhirat yang akan mereka hadapi. Karena mereka istiqamah di atas ketakwaan, di atas keimanan. Walahum yahzanun, dan mereka bukan orang-orang yang sedih. Sedih terhadap apa? Apa? Terhadap dunia yang terluputkan, enggak sedih mereka. Karena yakin bahwasanya dunia ini nanti bisa ditarik lagi setelahnya. Paham maksudnya? Maksudnya kalaulah seandainya sehari ini terluputkan, besok masih ada lagi. Yakin mereka, rezeki sudah diatur. Paham ya? Jadi enggak ada rasa cemas, sedih, enggak ada. Summa bayyanahum faqal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai mereka, faqal, seraya berkata, "Nam barakallahu fikum alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ini dua kriteria, dua sifat, nam dua ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa. Jadi wali itu enggak sembarangan. Kalau orang sufi ya, yang mereka mempelajari ilmu yang dikenal dengan apa? Maratib ya. Nah, maratib tingkatan-tingkatan apa? Na'am barakallahu fikum. Na'am maratib, maratibul ilm, tingkatan-tingkatan ilmu menurut mereka. Nanti ada tarekat, hakikat, ma'rifah. Allah musta'an. Jadi ada pemula, pertengahan, tingkat tinggi. Tingkat ma'rifah tingkat tinggi ya. Kalau sudah tingkat ma'rifah, la yu'mar wa la yunha katanya. Enggak dilarang, enggak diperintahkan. Lah terus bagaimana bebas? Dia berjalan di muka bumi ini hur katanya, merdeka, la yu'mar wa la yunha. Nah, ini kedudukannya sudah setingkat wali kata mereka. Jadi kalaupun minum khamr, biarkan, jangan dilarang. Karena dia itu wali katanya. Allahu musta'an. Ini termasuk apa? Termasuk perkara yang tidak benar.
Nah, mantu saksikan sebagian orang-orang sufiah yang mereka mempelajari ilmu yang dikenal marot marotib tadi itu ya, yang diurutkan tadi itu, kalau sudah tingkatan ma'rifah bagaimana? Orangnya enggak sholat, ngerokok, terkadang berani apa? Mabuk atau misalnya alasannya udah gugur pembebanan syariat ini katanya. Mau ya udah bebas dia, mau ngapain silakan. Dan wali, Allah musta'an, padahal wali ini lihat. Wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini ciri-cirinya ya. Dua perkara ini, iman dan takwa. Fa auliya Allah humul mu'minuna almuttaqun. Maka wali-wali Allah mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Fa kullu mu'minin taqiyyin fa huwa waliyyun lillah azza wa jalla masyaallah. Maka setiap orang yang beriman dan bertakwa maka dia adalah wali milik Allah Subhanahu wa taala. Apa sih wali di sini maksudnya? Wa walayatullahi hiya mahabbatuhu li 'abdih. Kalau sudah mendapatkan walayah, bukan wilayah, walayatullah itu maknanya apa? Maknanya dia itu Allah taala sudah mencintai dia. Paham ya? Walayah maksudnya ada kecintaan Allah taala kepada hambanya. Nah, jadi Allah taala menjadi apa? Nah, Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi mereka. Nah, seperti itu. Wa nusratuhu iyyah, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Wa an yakuna ma'ahu Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Yunasiruhu, memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Wa yu'inuhu wa yusaddiduhu wa yuhibbu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menolongnya dan juga memberikan apa? Kelurusan kepada orang tersebut dan Allah taala mencintainya. Fal walayatu bi fathil wawi al-mahabbatu wa nusratu wa ta'yid. Ini penting. Ada wilayah, ada walayah. Kalau walayah wawunya di fathah, itu apa? Artinya al-mahabbah wa nusrah wa ta'yid. Rasa cinta, kecintaan, pertolongan dan dukungan. Itu maknanya. Berbeda dengan wilayah. Kalau wilayah biasanya kan nah kawasan kekuasaan itu. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Tapi kalau walayah ada al-mahabbah wa nusrah wa ta'yid. Itu kecintaan, pertolongan dan juga dukungan. Wallahu jalla wa ala yaqul. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ilad dzulumat. Allah Subhanahu wa taala adalah wali, pelindung bagi orang-orang yang beriman, mencintai mereka, menolong mereka, penolong bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Ya Allah taala mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Adapun orang-orang kafir, penolong-penolong mereka, wali-wali mereka adalah taghut. Allahu musta'an. Yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat, terbalik. Justru para taghut itu mengeluarkan mereka dari cahaya menuju apa? Kegelapan. Allahul musta'an. Naam. Wa yaqul subhanahu, dan Allah taala berfirman, innama waliyyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Hanya saja wali kalian, penolong kalian, pelindung kalian, pendukung kalian adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Apa maksudnya ya? Karena al-walayah an-nusrah wal-mahabbah wa ta'yid. Al-walayah maknanya an-nusrah, pertolongan, al-mahabbah, kecintaan, wa ta'yid, dukungan. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azzan wa azakumullah, kita lihat. Fal-walayatu laysat iddi'aan. Maka yang namanya walayah, kecintaan itu bukan semata-mata cuma pengakuan saja. Paham ya? Na'am, aku wali katanya. Wali apa dulu? Jangan-jangan wali murid atau wali santri. Paham ya? Nah, jangan sampai keliru ya, karena wali ada dua nih, wali setan juga ada nanti. Allah musta'an. Kita lihat, walaisa kullu man qila innahu waliyun yakunu waliyan lillah, ya kan? Tidak setiap orang yang mengatakan dia itu wali kemudian wali Allah. Nah, enggak setiap seperti itu. Innama qad yakunu waliyan lisyaitan, ya kan? Bisa jadi dia ngaku wali tapi wali setan. Ini hati-hati ini. Nah, barakallahu fikum, seperti para dukun, para tukang sihir, para tukang santet. Tahu santet antum? Apa itu santet? Tahu enggak santet antum? Apa itu? Apa? Katanya tahu. Antum tahu santet antum? Antum tahu santet? Apa itu santet? Tahu enggak? Makanan bukan? Apa?
Tahu santet ya antum Isa? Tukang santet. Tahu santet? Apa santet? Apa? Jin. Apa? Sihir. Ya sejenis sihir. Tapi biasanya santet ini mereka gunakan untuk apa? Seseorang yang awal mulanya enggak senang jadi senang. Paham ya? Mungkin dengan cara mengambil rambutnya, kemudian dicampur dengan, dibumbui dengan sesuatu yang kira-kira menurut mereka ampuh gitu ya, batalkan kumat kami, semburkan situ. Paham ya? Nah, orang para dukun itu yang mereka mengatakan paranormal, padahal enggak normal kan? Allah musta'an. Kita lihat sini. Kita lihat berikutnya, nanti jelaskan nanti siapa wali setan itu. Falladzina yuqalu innahum awliya, maka orang-orang yang dikatakan mereka itu adalah para wali, wahum ghairu athiya wa ghair mu'minin, padahal mereka bukan orang yang bertakwa dan bukan orang yang beriman. Minat saharah, dari kalangan para sihir, tukang sihir, hati-hati. Mendatangi tukang sihir saja, membenarkan apa yang dia ucapkan, enggak diterima sholatnya 40 hari. Paham maksudnya? Maksudnya pahalanya enggak sempurna. Allah musta'an. Itu tanah mendatangi membenarkan. Mendatangi membenarkan. Dalam riwayat yang lain sebutkan apa? Sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi hati-hati, jangan nah ikut campur dengan apa para tukang sihir. Wal kahanah. Nah, kahanah itu adalah para dukun. Tahu para dukunnya? Para dukun yang biasa menggunakan ritual-ritual. Nah, barakallahu fikum, menggunakan apa? Ritual-ritual para dukun. Itu hati-hati. Nah, mereka terkadang minta bantuan jin. Minta bantuan jin atau yang semisalnya. Allahu musta'an. Wal kafarah, dan orang-orang kafir. Itu semuanya adalah apa? Aulia syayatin. Mereka adalah para wali setan. Hati-hati. Saharah, tukang sihir. Kahanah, para dukun. Kahanah jamak dari kahin. Saharah jamak dari sahir. Wa kafarah jamak dari kafir. Paham ya? Mereka adalah wali-wali setan. Walladzina yuqalu lahum karamatun wa lahum khawariq wa hum la yusallun wa la yakhafuna Allah azza wa jal. Ini hati-hati. Dan orang-orang yang mengatakan mereka itu punya karamah katanya, bisa berjalan di atas air, bisa memiliki ilmu tembus pandang katanya. Nah, tembus pandang tembok tiga pun tembus katanya. Paham ya? Jalan berjalan di atas air pun siap, nyebrang sungai pun siap katanya. Nah, kita lihat ini. Walahum khawarik, dan mereka memiliki keajaiban-keajaiban. Maksudnya apa? Maksudnya memiliki keanehan-keanehan yang keluar secara tiba-tiba. Paham ya? Khawarikul adah, maksudnya sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Bisa berjalan di atas air, bisa manjat pohon tanpa pegang pohonnya katanya. Allah musta'an, itu semuanya bantuan jin. Karena mungkin jin yang jahat juga ada. Paham ya? Oleh karena itu kalau antum ikut bela diri pencak silat misalkan, lihat dulu. Pencak silat yang bagaimana? Karena sebagian pencak silat bela diri itu ada yang menggunakan apa? Na'barakallahu fikum TD. Ilmu tenaga dalam. Paham ya? Na'barakallahu fikum itu nanti biasanya menggunakan jin. Nah, macam-macam. Perguruan persilatan macam-macam, cuman na'barakallahu fikum hati-hati, karena sebagian mereka menggunakan tadi itu. Mengisi tenaganya itu dengan apa? Bantuan jin setan. Memang kalau kita perhatikan orang-orang yang tauhidnya lemah, ketika menyaksikan itu memang kelihatannya masya Allah, kelihatannya antum di depan begini kan mental itu ya. Tapi pernah suatu ketika, ini kisah aja, ada salah satu ikhwah yang dia itu sudah faham tauhid ya istilahnya, disuruh mencoba nggak bisa, mereka menggunakan ilmunya ini nggak bisa, paham ya? Nah, barakallahu fikum, nggak bisa mental. Tapi kalau orang-orang yang awam yang nggak paham ilmu tauhid, digunakan tenaga dalam tadi yang mental beneran itu loh. Allahu musta'an, karena jin. Bayangkan itu, menunjukkan bahwasannya apa? Tauhid dan kuatnya keimanan itu berpengaruh besar. Na'am barakallahu fikum, pengaruhnya sangat besar. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Padahal mereka mengaku punya karamah. Nah, perhatikan baik-baik, mereka mengaku punya karamah, mengaku punya keajaiban-keajaiban dalam keadaan mereka enggak sholat. Mereka enggak takut kepada Allah. Wa yaqulun laisa 'alaihim takalif, ini tadi. Mereka enggak ada pembebanan syariatnya, gugur. Paham ya? Sudah gugur pembebanan syariat. Jadi menurut mereka itu enggak ada halal, enggak ada haram, bebas berjalan di muka bumi ini hur, merdeka katanya. Oleh karena itu dinukilkan dalam kisahnya orang-orang sufiah itu, ada suatu ketika orang gila berjalan kaki. Nah, orang gila nih ya, jalan kaki pengen sumpang-samping, sobek-sobek, ada anak-anak atau ada orang yang menghina dia. Kata orang-orang sufi yang sudah ekstrim ini mengatakan jangan dihina. Itu adalah wali min auliyaillah katanya. Dia adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jangan dihina. Allah musta'an. Padahal enggak salat, enggak apa dikatakan wali. Itu enggak benar ya. Ini laisa 'alaihim takalif.
mereka tidak ada lagi pembebanan syariat. Li'annahum awliya'ullah, dikarenakan mereka adalah wali-wali Allah katanya. Li'annahum wasalu ilallah, dikarenakan mereka sampai langsung kepada Allah, bayangkan. Ya, jadi mereka kalau berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu langsung gitu loh. Ketemu langsung gitu katanya. Nah, ditanya salatnya di mana salatnya? Di Mekah tiap hari katanya. Allah musta'an. Nah. Kemudian apa kata beliau di sini? Walaysu bihajatin ila a'mal. Mereka enggak butuh amalan. Nah, mereka tidak butuh apa? Tidak butuh kepada amalan. Nah, barakallahu fiikum, mereka tidak butuh kepada amalan kata mereka. Wa yattakhidunahum awliya'a lillah wa hum awliya'u syayatin wal 'iyadu billah. Hati-hati ini. Mereka enggak butuh amalan lagi, enggak salat, enggak puasa, enggak zakat, enggak haji. Pembebanan syariat gugur karena sudah mencapai tingkatan apa tadi? Ma'rifah. Allahul musta'an. Kita lihat, mereka enggak butuh lagi amalan katanya. Pernah suatu ketika ada pembangunan masjid. Biasanya kalau orang-orang awam itu kan ada mihrabnya. Mihrabnya itu dikasih lubang depan itu katanya untuk ngeker. Tau ngeker enggak, Antum? Tau ngeker, neropong. Jadi kalau enggak ada lubangnya belum puas mereka karena lubangnya itu untuk menentukan arah kiblat katanya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau sudah di antara mereka walinya atau yang dianggap sesepuhnya itu nanti maju ke depan mihrab itu melihat lubangnya itu. Pas dilihat Mekah depannya, Ka'bah, Baitul Haram. Jadi sudah pas ini katanya. Allahu ustaz. Memang macam-macam keadaan mereka seperti itu. Kadang bikin orang tertawa, kadang bikin orang jengkel juga. Maksudnya ini, bayangkan ini. Pembebanan syariat gugur katanya. Enggak perlu amalan katanya. Nah, mereka menjadikan orang-orang tadi dijadikan wali-wali Allah padahal mereka itu wali-wali setan. Waliyadzillah. Hadhihi mukhalatah wa muhadatun lillah an yuj'al a'da'ullah awliya'allah. Ini merupakan apa? Bentuk kekeliruan-kekeliruan yang dibikin dan permusuhan-permusuhan pertentangan. Nah, barakallahu fikum untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Dijadikannya musuh-musuh Allah sebagai wali-wali Allah. Enggak tepat ini. Wali Allah taala berapa sifat tadi? Apa itu? Takwa dan iman. Iman wa takwa, jangan lupa. Ingin jadi wali, beriman, bertakwa. Naam. Fahada fasilun fi bayani waliillah. Ini adalah pemisah, pembeda di dalam menjelaskan wali Allah. Annahu huwa alladhi yu'minu billah wa yattaqi. Bahwasanya wali Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa. Kunci untuk menjadi wali ada berapa kuncinya? Apa itu? Iman dan takwa. Jangan sampai terlupakan ya, iman dan takwa. Na barakallahu fikum. Apa? Kita lihat. Wala yardha an yu'bad min dunillah. Bayangkan, wali Allah taala itu enggak ridho kalau diibadahi selain Allah taala. Lah mereka malah senang. Nanti kalau aku mati, tolong kuburanku ditinggikan ya, dibangun. Paham ya? Nanti kalau sudah 1000 hari dipasang di atas batu nisan katanya. Malah dia senang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Tapi wali Allah taala enggak senang. Enggak ridha kalau diibadahi. Nah, barakallahu fikum untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa inna may yad'u ila tauhidillah. Wali Allah itu menyeru, mengajak untuk mentauhidkan Allah. Wa ila ibadatillah, dan mengajak untuk beribadah kepada Allah. Ammal ladzi ya'muru an-nas bi ibadatihi wa ta'dhimihi wa tarafu'. Adapun wali yang mereka mengatakan wali yang mengajak manusia, memerintahkan manusia untuk mengibadahinya dan mengagungkannya, dan juga agar apa? Meninggikan kedudukannya biar terkenal atau yang semisalnya. Fahada waliyun lisyaitan. Ini adalah wali untuk setan, walinya setan seperti itu. Allahumma musta'an, hati-hati. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur. Yukhrijunahum minan nur ila adh-dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, dan orang-orang kafir, mereka itu adalah wali-wali. Wali-wali mereka adalah para taghut, penolong-penolong mereka ya para taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka mengeluarkan dari cahaya menuju kegelapan. Allahu musta'an. Ulaika ashabun nar. Mereka-mereka ini adalah para penduduk neraka, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya, wal iyad billah. Naam. Fa hunaka waliyyun lillah wa waliyyun lisyaitan. Di sana ada dua wali. Wali Allah dan wali setan. Fama kullu man qil innahu waliyyun
wa buniya ala qabrihi dariqun wa qubbatun wa zukhrifa qabruhu yakun waliyallillah. Ini ayat ini. Maka tidak setiap yang dikatakan itu wali Allah, itu adalah wali. Dibangun di atas kuburannya apa? Dariq. Dariq itu semacam bangunan. Dikijing, batu nisan, ditinggikan, terkadang malah dibikin kayak kamar. Anak pernah jumpai ketika dakwah di Takalar. Takalar itu daerah Makassar sana ya. Dari Makassar ke Takalar 1 jam itu ada kuburan, dibikin rumah kuburan itu, ada rumahnya. Di dalamnya itu masya Allah ada TV-nya, ada kipas anginnya. Allahu Akbar. Padahal kuburan isinya. Coba bayangkan. Kata mereka tujuannya biar yang di dalam kuburan itu tenang katanya. Allahu Akbar. Kayak kamar tuh, kamar ya, kamar sederhana sekali. Nah, ikhwah ini kan cerita ke ana bahwasanya pernah kerja bakti di kuburan itu, melihat dari jendela ada TV-nya, ada kipas anginnya. Masya Allah, terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan, Allah musta'an. Jadi mereka menganggap itu alamnya itu sama, sehingga bisa nonton TV, bisa juga apa? Ada kipas anginnya juga. Allahu musta'an. Ini kata beliau bagus sekali nih ya. Tidak setiap orang yang mengatakan wali, padahal dibangun di atas kuburannya apa? Dariq, semacam bangunan yang tinggi, wa kubbah, semacam kubah itu. Wa zukhrifa qabruhu, kuburannya dihias-hiasi. Yakunu waliyanillah, maka kemudian dia dikatakan wali Allah, enggak. Qad yakunu min a'da'illah, bisa jadi dia musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang musyrikin itu kalau sudah terkena penyakit kesyirikan itu berbahaya sekali. Nah, kenapa berbahaya? Dikarenakan terkadang menganggap sesuatu yang aneh itu langsung dikatakan wali itu loh. Seperti itu. Sudah pernah kita lewati dulu kan pembahasannya, kisah yang 6 seorang jamaah haji, rombongan pertama berangkat mereka. Ada yang menggunakan himar. Himar itu keledai. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kisahnya semaanan itu. Ternyata keledainya di tengah perjalanan meninggal dunia. Paham ya? Mati maksudnya. Keledainya mati. Dikubur di tengah jalan tadi itu. Rombongan berangkat haji. Rombongan yang kedua menganggap, wah ini dihias-hias oleh setan, ini kuburan wali ini katanya. Mereka berkeliling di situ, minta ya fulan, ya macam-macam. Karena dikubur dalam keadaan, nah barakallahu fikum, intinya ma'ruflah kuburan yang meninggi gitu ya. Orang-orang di sekeliling itu, nah mengagungkan itu. Jamaah haji ini pulang, lewat jalan itu lagi. Hal antum majanin katanya. Apa kalian orang gila? Nah kenapa ini wali Allah katanya? Kita mengagungkan wali Allah katanya. Kalian tuh enggak tahu itu dulu adalah himar kami yang mati, yang kami kubur di situ. Baru mereka sadar, ternyata selama ini dihias-hias oleh setan tadi itu. Nah, setan ngeri keadaannya ya, menghias-hias itu wali, itu wali, padahal kuburan apa? Himar. Kuburan apa? Keledai tadi itu. Nah, Allah musta'an. Apalagi yang di Indonesia ini yang seru tapi ada unsur kesyirikannya. Kiai Slamet. Tahu Kiai Slamet enggak, Tom? Nah, Kiai Slamet itu lokasinya di Solo. Paham ya? Secara dobetnya anak belum pernah ke sana, cuman ikhwah banyak cerita. Kiai Slamet itu kalau antum ziarah berkunjung ke sana, wujudnya bukan manusia, tapi kerbau. Paham ya? Namanya Kiai Slamet. Itu diagungkan, masya Allah diagungkan, kadang dikelilingkan gitu ya. Allah musta'an. Kesyirikan, Allah musta'an. Kerbau. Allah musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau, "Wa hatta waliyullah as-sahih la yu'bad wa la yud'a wa la yustakhaf bih." Nah, kata beliau, bahkan wali Allah itu yang sahih, enggak diibadahi, enggak dimintai doa, enggak juga dimintai istighatsah. Walau sabata annahu waliyullah azza wa jal. Walaupun dia telah tetap bahwasanya sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu la nashhad li ahadin annahu waliyullah, enggak boleh. Kita enggak diperbolehkan memastikan bahwasanya ini wali Allah, enggak boleh. Cuman ciri-cirinya apa tadi ciri-cirinya? Iman dan takwa. Memastikan per individu ini wali Allah enggak bisa. Kecuali apa? Yang dinaskan dengan dalil. Paham maksudnya? Sudah kita lewati kan? Narju lil muhsin wa nakhsha 'alal musyi. Bagi orang yang berbuat baik kita harapkan kebaikan dan juga pahala. Bagi orang yang berbuat jelek kita khawatirkan mendapat dosa dan hukuman. Seperti itu. Mastikan enggak bisa kecuali dengan dalil. Nah, kita lihat. Wala nasyhadu 'ala ahadin annahu min ahli an-nar. Dan kita enggak bisa mastikan, enggak bisa bersaksi bahwasannya orang ini termasuk penduduk neraka. Lakin nahnu narju lil muhsin wa nakhafu 'alal musyi. Ini kaidah ini. Akan tetapi kita ahlu sunnati wal jamaah narju lil muhsin, berharap bagi orang yang berbuat baik mendapatkan pahala dan kebaikan. Wa nakhafu 'alal musyi, dan kita khawatir
merasa khawatir terhadap orang yang berbuat kejelekan mendapatkan hukuman. Apa maksudnya ya? Kecuali apa? Illa man syahidalahu Allah au syahidalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu waliyullah, masyaallah. Kecuali orang yang Allah Ta'ala dan Rasulnya persaksikan bahwasannya itu wali Allah, boleh kita pastikan. Paham ya? Allah dan Rasulnya sudah memastikan itu penduduk surga, boleh kita pastikan. Allah dan Rasulnya sudah memastikan itu penduduk neraka, kita boleh memastikan, enggak boleh ragu. Sepertinya Abu Lahab, di neraka enggak? Nah, pasti. Abu Talib, di neraka enggak? Pasti. Kemudian Al-Asyarah Al-Mubasyaruna Biljannah, 10 sahabat yang dikasih kabar gembira dengan masuk surga. Pasti enggak itu? Pasti. Jadi kita memastikan dengan dalil. Enggak boleh langsung kita katakan kemarin ada orang meninggal dari kalangan Ahlussunnah, pasti masuk surga, enggak bisa. Cuman kita berharap semoga masuk surga karena orang muhsin, orang berbuat baik. Paham ya? Seperti itu. Jadi kalau kita pastikan enggak bisa. Nah, kalau ada orang meninggal ahli ma'asi, pasti dia di neraka, jangan dipastikan. Paham ya? Khawatir. Khawatir kalau seandainya dia kena hukuman dan masuk neraka, itu enggak masalah. Memastikan jangan, kecuali dengan dalil tadi itu. Naam. Kata beliau, aw annahu adunillah, atau dipastikan bahwasanya itu adalah musuh Allah, fa hadza nahkum alaihi bidalil. Yang seperti ini maka kita menghukumi dengan apa? Dengan dalil. Qauluhu man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, maksudnya wali Allah SWT, ay man ada wali Allah wa adahu wa adah, barang siapa yang mengganggu wali Allah, memusuhi wali Allah, memberikan gangguan kepada wali Allah, wa ta'arrada lahu bisu, dan juga membuat kejelekan untuk wali Allah, fa innallaha yantaqim li waliyih, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang-orang yang memusuhi walinya. Paham ya? Bahkan bukan sampai di situ, peperangan yang dikumandangkan. Sobat, siapa yang berani berperang melawan Allah, kalah enggak kira-kira? Jelas kalah. Allah Ta'ala ketika melakukan sesuatu cukup mengatakan kun fayakun. Paham ya? Bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya enggak akan menang. Apa di antara dosa apalagi di antaranya yang ditantang, apa ditantang, diantam dengan peperangan selain ini? Dosa riba. Hati-hati. Riba ini kelihatannya cuman simpel tulisannya riba, tapi bahayanya besar. Bahayanya apa? Besar. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian benar-benar beriman. Paham ya? Dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Fa in lam taf'alu, jika enggak mau ngerjakan, hati-hati nih. Kumandangkanlah peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Perang, enggak sembarangan. Paham ya? Perangnya itu walaupun zahirnya enggak ada perang langsung gini, tapi dibikin dia itu gelisah, sedih, enggak tentram. Orang-orang kalau sudah sadar sering makan harta riba itu enggak tenang dia. Walaupun gajinya MMN, orang yang kerja di bank misalkan, paham ya? Gajinya enggak sembarangan, banyak gajinya tapi enggak tenang. Kenapa? Karena yang dimakan harta riba. Allah musta'an. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya hati-hati dengan perkara ribawiyah. Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu asyaitanu minal mas. Paham ya? Orang-orang yang suka makan harta riba, mereka nanti enggak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan. Berdirinya enggak jelas itu keadaannya. Paham ya? Allahu musta'an, hati-hati, riba itu harus ditinggalkan. Kenapa kok demikian? Karena mereka mengatakan innamal bai'u mithlu riba, katanya. Jual beli itu seperti riba. Benar atau tidak? Tidak. Bahkan ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu termasuk salah satu perbuatan yang apa? Yang diantam dengan peperangan, yaitu orang yang terus-menerus di atas apa? Ribawiyah. Wal'iyadu billah. Kita lihat. Qala faqad adantuhu, adantuhu ya'ni a'lamtuhu. Sungguh aku telah umumkan untuk orang tersebut bil harb, dengan peperangan. Diumumkan dengan peperangan. Ay annahu muharibunillah, bahwasanya orang tersebut berperang melawan Allah. Wa hal ahadun yastati' an yuhariballah subhanahu wa ta'ala. Apakah ada seseorang yang mampu berperang melawan Allah Ta'ala? Ada enggak kira-kira? Enggak akan mampu. Karena Allah Ta'ala yang menciptakannya. Nah, Allahu musta'an.
Allah Jalla wa Ala huwal qawiyyul ladzi la yukhalaf wa la yastati' ahadun an yuharibahu. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuat yang tidak terkalahkan. Enggak ada seorang pun yang mampu memerangi Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, walillahi junudus samawati wal ard, hanya milik Allah tentara-tentara langit dan bumi. Semuanya tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Jangan macam-macam, berbahaya ini. Karena kalau sudah perang melawan Allah itu ya tentunya tetap kalah. Paham ya? Kalah. Naam. Yusallitu 'alaihim min junudihi al-khafiyyah wadh-dhahirah. Allah Subhanahu wa taala sudah menguasai semuanya. Ya, tentara-tentaranya yang nampak maupun yang tidak nampak. Paham ya? Tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Wa yusallitu 'alaihim min junudih. Dan Allah Subhanahu wa taala apa? Akan timpakan pada orang tersebut, dari tentara-tentaranya minal amrod wal asqam, baik penyakit-penyakit ataupun na'am barakallahu fikum asqam, sama artinya. Penyakit-penyakit yang ada ternyata buat tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala utus untuk menguji hamba-hambanya. Paham ya? Dan juga untuk menyiksa orang-orang yang berhak untuk disiksa dari kalangan orang-orang kufar wal musyrikin wal munafikin. Seperti itu. Nah, Allah musta'an. Nah, sekarang yang antum saksikan virus-virus yang ada, virus corona ini, COVID-19 ini, termasuk tentara Allah atau bukan? Secara global, na'am. Ini lihat, minal amrod wal asqam. Namanya berupa penyakit-penyakit, virus-virus, masuk juga penyakit itu kan? Nah, itu termasuk tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala apa? Na'am barakallahu fikum, timpakan kepada orang-orang yang Allah telah kehendaki. Allahul musta'an, sallallahu alaihi wasallam ta wal afiyah. Naam, kita selesaikan sampai bawah itu. Wa minal kafarah wasyayatin, dan juga na'am barakallahu fikum, dari kalangan orang kufar dan para setan. Yusallitu 'alaihi hatta al-ba'ud wadh-dhubab. Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang tersebut bahkan sampai ba'ud, apa ba'ud? Nyamuk. Wadh-dhubab, lalat. Bayangkan, siapa yang bisa melawan lalat? Coba bayangkan. Misalkan lalat itu mengambil makanan kita, terkadang kita mau rebut kembali sulit. Iya enggak? Lalat padahal kecil. Paham ya? Iya enggak kira-kira? Ya mungkin kalau pas nempel bisa kita pukul, tapi kalau secara tidak sengaja mengambil makanan kita untuk kejar lalat, sulit sekali lalat. Antum tahu lalat enggak antum? Laler. Paham ya itu lalat. Allah musta'an. Nah, sulit. Itu padahal makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa dikatakan kecil. Wa yusallitu 'alaihim min junudihi man yu'dhihi wa yuqliku. Dan Allah taala akan timpakan pada orang tersebut dari tentara-tentaranya, bala tentaranya sesuatu yang bisa mengganggu dia dan juga membuat dia sedih dan gelisah. Bayangkan, orang-orang kalau suka makan harta riba di antaranya dan memusuhi wali-wali Allah, dibikin sedih, gelisah, enggak tenang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau mencari pekerjaan, nyari kerjaan yang halal, walaupun hasilnya sedikit enggak masalah, yang diharapkan keberkahannya, barokahnya, bukan masalah banyak gajinya, bukan. Keberkahannya, barokahnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi, kalau yang namanya keberkahan itu ada pada seseorang, dia akan tenang karena al-barakah apa? Al-barakatu hiya subutul khairil ilahi fi syai'. Tetapnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Paham ya? Kalau sesuatu tersebut sudah ada kebaikan Allah Subhanahu wa taala, berarti sudah diberkahi. Walaupun sedikit, walaupun dia jualannya sederhana, jualan madu, kurma, apalagi kemarin tempe, paham ya? Tempe tahu atau semisalnya, enggak masalah, halal. Nah, barakallahu fikum. Jadi enggak perlu berbangga-bangga dan gaji yang besar, kemudian apa? Itu sumbernya dari riba, seperti kerja di bank atau yang semisalnya, hati-hati. Laknatnya itu mencakup semuanya yang ikut andil melestarikan bank tersebut. Mulai dari apa? Mulai dari yang makan harta riba, memberi makan harta riba, sekretarisnya, yang nyaksikan pun juga kena, bayangkan, enggak sembarangan. Tukang parkirnya dikhawatirkan. Paham ya? Karena apa? Karena ikut di situ merapikan motor-motor orang yang di bank. Kemudian terkadang enggak digaji dari bank juga mungkin, paham ya? Intinya berbahaya. Jadi lebih baik tukang parkirnya dinasihati. Paham ya? Maksudnya khawatir kena juga. Nah, la'anallahu akla riba wa muqila wa syahidah wa katibah. Allah taala melaknat pemakan harta riba, yang memberi makan dari harta riba, sekretarisnya dan yang menyaksikan, tukang parkirnya dikhawatirkan karena keadaan dia apa? Membantu melestarikan orang-orang yang berkunjung ke situ. Allahul musta'an, hati-hati. Nah, kata beliau di sini,
wa yusallitu alaihi min junudihi ma yu'dhi wa yuqliku faman 'adallahu wa man jaa wa man harabahu fa innallaha jalla wa 'ala qadirun 'ala ihlakihi bi ayyi syai' masyaallah. Maka barang siapa yang musuhi Allah dan berperang melawan Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membinasakannya dengan sesuatu apapun, mampu. Fa Allahu yantaqim li auliyaihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum musuh-musuh orang-orang yang apa? Yang memusuhi wali-walinya. Fala tu'dhi ibadallahi mu'minin la bil qaul wala bil amal, ihdar. Jangan sekali-kali mengganggu hamba-hamba Allah yang beriman, tidak dengan ucapan, tidak pula dengan perbuatan. Ihdar, berhati-hatilah. Li'anna Allah yantaqim lahum, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang-orang yang musuhi mereka. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, wallahu azizun dzuntiqam. Allah taala adalah zat yang maha perkasa dan juga yang memiliki hukuman. Allah menghukum orang-orang yang berhak untuk dihukum. Fala tu'dihim biqaulin bihibatin wala binamimatin wala bimasabbatin. Jangan sekali-kali kamu mengganggu wali-wali Allah, tidak dengan ucapan, tidak pula dengan menghibai, tidak dengan cara adu domba, tidak juga dengan cara cacian dan makian. Wala tu'dihim bil fi'l. Dan jangan sekali-kali kamu mengganggu mereka dengan perbuatan. Ka'anta tawala alaihim. Seperti apa? Seperti mengganggu mereka. Paham ya? Mengganggu mereka, mencaci maki mereka, mempersempit mereka. Bal tajibu alaika mahabbatuhum wa munasaratuhum. Bahkan yang wajib atasmu adalah mencintai mereka dan menolong mereka, wali-wali Allah. Li'anna Allah yuhibbuhum, dikarenakan Allah taala mencintai mereka. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, walladzina yu'dzuna almu'minina walmu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang mereka mengganggu orang-orang yang beriman, lelaki maupun wanita, tanpa ada enam alasan yang syar'i, maksudnya mengganggu, mereka enggak berbuat kekeliruan diganggu, maka sungguh mereka-mereka yang mengganggu ini akan memikul kedustaan dan dosa yang besar nyata. Allahumma musta'an, assalamatul afiyah, walhamdulillahi rabbil alamin.